Hello, how are you? This time I'm showing how to quickly take a big catfish. Let's go. Jadi kali ini saya memperlihatkan bagaimana cara mengambil ikan lele yang besar ya. Ikan lele yang ya sekelas indukan yang udah tahunan. Kadang-kadang buat pemula seperti saya sulit ya untuk mengambilnya satu ekor juga. Nah, ini teman-teman kita yang di video ini sedang di kolam belakang ini ya, lagi melakukan pengambilan semua ya, semua yang ada di kolamnya diambil. Dan kita lihat ternyata pengambilannya cukup cepat sekali ya. Beda dengan video saya sebelumnya, satu ekor juga paguliwet ya. Satu ai ya mah kelihatan mudah sekali, ternyata melakukan belakangan dan sebuah serok atau di sini disebutnya sair bongkok. Ini di sini satu sair bongkok dipegang dan tangan satu lagi ke apa ditujukan ke kepala bagian ini ya, bagian belakangnya, leher lah gitu ya. Jadi jangan bagian depan, bagian hampir bagian tengah ya, tengah depan. Nah, lihat itu. Oke, cepat sekali ya. Jadi satu kali pengambilan bisa 5-4 ekor ya. Set. Jadi begitu. Kalau dulu saya satu-satu lama banget, kalau ini cepat banget ya. Teman-teman ini memang udah terbiasa dalam penyortiran. Ini teman-teman dari Bogor sama Cianjur ini ya. Kebetulan lagi mampir ke kolam di Sukabumi. Nah, jadi memang cepat ambil bagian kepalanya, langsung diangkat. Nah, gitu. Jadi ikan lele ini teman-teman yang sudah tahun ini biasa dipakai buat indukan ya, buat indukan untuk penangkaran, untuk apa, untuk memperbanyak budidaya ya. Dan juga kebanyakan sih buat geratama ya, buat pemancingan di kota-kota, khusus pemancingan ikan besar. Dan tarikannya juga mantap sekali nih. Saya kemarin coba iseng-iseng mancing, kalau dia kuat bisa putus ya. Dan juga ya, harus ada komunikasi seperti semula. Kita aja nih ya, dan besar ya. Jadi pengambilannya itu seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Bagi yang mau melakukan penyortiran ikan besar, ternyata kalau diambil satu-satu itu memakan waktu yang cukup lama, tapi kalau seperti ini ambil set gitu. Ambil satu tangan lagi megang jaring orang, atau disebut di sini sair bongkok, dan tangannya satu lagi set. Nah gitu kan, iya, terus nah begitu. Baik sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa dukung channel ini ya, biar ya kita saling berbagi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.